beresin chat ya. Sinopsis di antara dua cinta tanggal 20 Maret malam ini. Julian terlihat temui Dania dan memintanya untuk bebaskan Safira. Namun Dania tetap bersikap tidak baik pada Julian dan katakan bahwa dia tidak akan mau bebaskan Safira dari masalahnya. Julian yang ketahui jawaban Dania saat itu merasa bahwa Dania pantas dapatkan balasan bila tidak bisa mencabut tuntutannya pada Safira. Kamu akan biarin kamu masuk penjara. Julian dengan ketegasannya katakan bahwa Dania akan menekam di penjara bila tidak mau bebaskan Safira. Julian memiliki hal penting yang bisa membuat Dania akan ditahan karena selama ini telah membuat pengakuan yang tidak benar mengenai ayah kandung Loli. Dania pun mulai berpikir bahwa dia memiliki kesalahan yang fatal. Bagaimana kelanjutannya kita nantikan malam ini. Kamu bakal bisa mengubah keadaan sendiri.